Wis, halo ninge nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan menggunakan Shallot ya. Tapi dengan dua karakter yang berasal atau memiliki tag yang sama, yaitu original karakter dari Dragon Ball Legends. Yes, kita akan menggunakan tim ini full ya. Zaha, siapa namanya itu? Saiyan in Red dan juga Shallot di tim yang sama. Yes, tim ini sebenarnya kurang bagus ya, karena bench-nya sendiri agak berat loh. Untuk bikin bench atau untuk karakter boost di bawah, tiga di bawah itu saya berpikir keras. Ya, apakah saya akan bikin defensive ataupun full damage ya. Saya di sini menyimpulkan untuk bikin full damage karena secara defensive kurang, karena bintang saya masih 6 semua. Kiranya kalau 14 star bisa lah. Dan jeleknya tim ini, kalian sulit untuk mendapatkan equipment. Yes, apalagi untuk Zaha itu sulitnya bukan main. Jadi saya menggunakan equipment itu yang mana tidak bagus. Namun di sini oke lah, Zaha di sini bisa jadi death buffer. Jadi kalaupun kena rising dash, oke. Lalu untuk Saiyan in Red, di situ saya menggunakan Zenkai buffer dari Super Saiyan Goku. Jadi not bad lah ya. Jadi damager utama kita adalah Saiyan in Red. Lalu yang kedua adalah Shallot di sini, itu sebagai karakter yang tidak punya elemen yang kalah, jadi enak banget menggunakan Shallot. Untuk blue card Shallot sendiri masih sama menggunakan blaster cell, jadi semoga dapat Vayne. Itu sih sekiranya untuk penjelasan yang lebih lengkap kalian bisa tonton showcase untuk masing-masing karakter seperti Zaha dan in Red ataupun Shallot dengan equipment yang sama. Itu kalian bisa lihat di situ ya, equipment semua S, tinggal di upgrade itu bisa jadi Z sih. Dan rata-rata bench itu ada damager, dan di situ kalian bisa lihat ada Miyate no Gokui Sign atau Kizashi. Itu kemungkinan akan kita dapatkan Zenkai di part 2 Legend Festival mungkin. Jadi ini bukan suatu hal yang pasti, namun banyak yang berspekulasi kita akan dapat dua tema, yaitu GT yang kita alami sekarang dan Universal Survival Saga. Karena tahun ini kita dapat banyak sekali karakter Universal Survival Saga seperti Jiren, Ultra Instinct Goku di Anniversary, serta mungkin akhir tahun ini sebagai penutup. Jadi itu sekiranya sedikit untuk penjelasan, kita langsung aja ke game pertama. Let's go. Oke, game pertama kali ini ya, lawannya adalah siapa itu? Goku Veji, UI Goku, serta si Vegito ya. Damn, that's a lot. Damn, sakit banget pak. What the freak, dude. Oke, saya terima dengan Saiyan in Red karena punya bench yang cukup bagus, defense-nya cukup tinggi. Oke, kita stop time. Kayaknya tim sendiri, timnya musuh itu energinya nggak jelas ya. Jadi jika musuh mati langsung, berarti emang timnya tidak bagus deh. Namun tetap serem sih. Hitternya adalah Goku Veji, jadi hati-hati jika Goku Veji menyerang. Oke, musuh ternyata Yabai Sekiro, Midrange Strike. Damage-nya not bad ya, melawan tipe yang kiranya kalah ya. Oke, kita stop time, blue card. Kalau musuh ngapa-ngapain sekiranya mati des. Yes, saya in red des. Wah, strong Sekiro. Oke, game kedua ya. Musuhnya adalah Fusion. Aduh. Fusion dengan Leader Goku Veji. Menarik sih. Kita terima damage-nya, it's okay. Karena kalau saya menerima damage pasti habis nyawanya ya. Oke, Saiyan in Red punya defensif yang cukup bagus di situ. Midrange Strike ternyata ya, bye ya, bye ya, bye. Habis ini kita bisa berubah menjadi Super Saiyan God Shallot. Kita harus berubah secepatnya. Kalau enggak bocor, Pak. Itu sih kekurangan dari Shallot ya. Kita harus berubah terlebih dahulu. Selama 15 timer count kita harus nunggu. Ayo, dia diam aja. Hilangin damage reduction, step green card, sayang sekali.
Oke, okay, saya terima damage-nya. Salah di sini cukup tanky ya. Kalian bisa lihat HP-nya sendiri aja sudah 3 jutaan, 3M. Oke, okay, kita menang elemen di sini. Ha. What the hell? Saya takut musuhnya green cap ya. Oke, okay, bocor des. Ya di sini drop. Oke, okay, kita Rising Rush dengan Zaha yang mana belum pernah saya pakai untuk Rising Rush ya. Keren sih Zaha cuy. Secara karakter keren pak, menggunakan pedang terbang-terbang. Kakoi. Minimal kita bisa lihat di video ya. Terdengar set step, saya lempar blue card. Nice, ini sakit juga ternyata. It's okay, saya terima ya. Nah, bawa-bawanya musuh punya Rising Rush, saya tunggu untuk blue card, dia diam aja. Dia diam aja. Mid-range strike, saya kira musuh bakal cancel. Ternyata dia juga cancel, ternyata timing saya yang kurang. Walaupun di Rising Rush saya buang Zaha sih. Sakit coy. Aduh, damage-nya. It's okay, saya kira saya kuat untuk menerima damage-nya. Nice. Saya cancel. Terdengar namun hand saya full. Musuh saya ternyata tahu ya untuk Rising Rush di saat itu. Ya ini berarti ya saya harus berusaha menang dengan Saiyan Impact. Dah tidak ada apa-apanya di sini pak. Kesok saya kehilangan karakter yang kuat di tim saya. Oke, okay. Nice damage. Damn. Oke. Okay. Next step please. Ah, 1 PS 2 Saiyan in red. Come on, onegaishimasu. Ya, dead buff kita terima dari Zaha. At least musuh menggunakan LF-LF nya ya. Oke, okay. Ah, hai. What the hell is that damage? Damn, critical ya. Oke, okay, kita tap. Saya tahu musuh pasti punya, dia dari tadi diam aja. Mid-range strike dan kita dapat combo. Ini agak berat sih, damage kita adalah dari blast tapi it's okay. Let's go! Oke, okay, game terakhir kali ini ya. Lawan kita adalah Godki. Yang mana ada UI Goku. Dan kalian bisa dapat UI Goku di bannernya Super Saiyan Jinfo kan. Jadi mungkin jika kalian minat saya akan pakai lagi UI Goku karena saya punya pak. Jadi revisit ya. Apakah masih strong untuk kali ini? Tapi mungkin bisa sih. Jika kalian minat bilang aja apakah kalian ingin lihat UI Goku dipakai lagi. Oke, damage-nya sakit sekali. Padahal tim musuh itu bagus ya. Secara bintang juga cukup tinggi ternyata. Oh, damage-nya cukup besar. Oke. Okay. Kelihatan. Ya, ini dia. Keras sekali. Ya, sih untuk damage-er kurang ya. Oke, okay, saya drop di situ. Wisu. Ah, sialan. It's okay, it's okay, it's okay. UI Goku desne. Capture speed. Mentah ya. Oke, okay, musuh bisa main sebenarnya. Kalian bisa lihat sendiri. Yep. Oke, okay, stop time. Di situ mau memancing musuh menggunakan finish-nya. Oke, okay. kesalahan-kesalahannya. Cukup menarik. Oke, okay, kita akan lempar blue card. Pain. No. Kita nggak pernah dapat pain, pak. Blue card. Lihat. Dia overtap. Yokata. Dan sekiranya. Dia mati. Dan aku kira tidak bakal mati ya. It's okay, kalaupun kena Rising Rush, it's okay. Karena memang kita kalah tipe ya. Kalah tipe, menang tipe ya. Dan sekiranya si Zaha itu adalah karakter yang punya death buff, jadi kalaupun mati, it's okay. Oke, musuh gampang kepancing untuk tap ya. Kepancing lagi hal yang sama. Dan kita menang mungkin ya. Kita lempar blue card.
Musuh punya endurance, saya lupa. Oke. Okay. Sakit sekali, Pak. Last man standing UI Goku is amazing, bos. Mati sih, sih. Tapi oke, okay. Kita punya Saiyan Inred yang membuat kita comeback terus menerus ya. Rising Rush, saya akan Rising Rush. Oke, okay, musuh punya Vanish. Rising Rush, musuh juga punya Rising Rush, namun ini jadinya Dokkapaki. Saya lupa di sini ya. Musuh punya Dokkapaki auto win. Yang mana bagus untuk meta sekarang ya. Musuh nggak punya ultimate, jadi saya aman sekiranya. Musuh nggak punya Vanish, mungkin kita langsung aja combo di sini. Yeah. UI Goku kuat sekali, Pak. Ayo, Blue Card. Yes. Hold your heart.